Syederalan Universitas Syekh Kuala Banda Aceh memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Anan Ganto. Ini adalah gelar Doktor Honoris Causa keempat yang dikeluarkan Unsyiah setelah sebelumnya diberikan kepada Mahathir Mohamad, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kalla. Bagi Unsyiah, Syederalan Anan Ganto merupakan anggota Dewan Kurator juga untuk UIN Ar-Raniri dan Universitas Malikus Saleh Aceh Utara. Unsyiah menilai kontribusi Anan Ganto untuk Aceh sudah begitu maksimal, seperti halnya menumbuhkan kemapanan proses transformasi Bank Pembangunan Aceh menjadi Bank Syariah Aceh. Dalam sidang terbuka, Unsyiah yang ikut dihadiri jajaran pemerintah Aceh dan undangan ini, Anan Ganto memaparkan orasi ilmiah berjudul Krisis Keuangan Global 2008 dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis keuangan 2008 juga dikenal sebagai Global Financial Crisis 2008 yang disebut oleh sebagian besar top ekonomis dunia bahwa Financial Crisis 2008 lebih parah dari krisis keuangan 1929 yang disebut dengan Great Depression 1929. Saya kira semua ekonom mengerti betul ini dua. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.